Morning guys, perkenalkan nama saya Muhammad Aris Surihat Effendi. Saya lahir di Bandung Ciamis. Saya sekolah SMK di Kawitan H1 Kediri, jurusan perhotelan. Terus saya melanjutkan sekolah ke Grand Voyage. Di sana saya belajar tentang ilmu perhotelan selama 2-3 bulan gitu ya. Setelah teori seperti itu, saya langsung mencoba interview untuk bekerja di negara pertama, negara Bahrain. Pertama gagal ya gara-gara kesehatan. Yang kedua saya coba tanpa menyerah, saya coba di negara Qatar ini. Saya ambil jurusan housekeeping. Setelah saya interview, nunggu paling 1 bulan panggil bekerja di tempat sini. Ya, untuk sekolah SMK Pawitan DH1, saya terima kasih banyak telah mengajari saya teori maupun praktek. Ya, praktiknya dulu di Hotel Green Surya Kediri 3 bulan selama menjadi waiter. Yang kedua, saya ke Malang jadi housekeeping room attendant. Setelah saya sekolah di SMK, ya saya lanjut ke Green Voyage. Itu yang solusi yang baik untuk saya. Itu D1 kalau nggak salah ya. Kuliah nggak lama tapi langsung kerja, mencarikan pekerjaan di Grand Voyage itu ya lumayan mudah timbang yang lainnya. Saya cuma nunggu 4 bulan apa 3 bulan itu, ada juga yang 2 bulan tergantung anaknya sih. Saya mencoba, terus saya terima di negara ini, Qatar. Saya di sini udah 1 tahun 2 bulan ya, menuju 1 tahun 3 bulan. Sekarang tanggal 4 bulan 4 tahun 2019. Saya di sini posisi sebagai housekeeping public area. Ini di belakang saya itu apartemen yang berjejer berbentuk bundar ya. Itu dari angka nomor 2 sampai nomor 29. Namanya Viva Bahria. Cek enggak apa-apa di Google apa di YouTube itu ada. Untuk masalah gajinya, sekolah aja deh, apa kuliah aja dulu di Green Voyage, gak lama kok ya, percaya. Setelah ini saya mau, setelah 2 tahun di sini ya, saya mau lanjut ke cruise ship, kapal pesiar ya. Kalau udah kontrak di sini habis 2 tahun itu, biasanya kan ada tawaran mau perpanjang apa tidak. Untuk saya sih, untuk saya sendiri gitu ya, saya tidak perpanjang sih, soalnya saya masih muda, saya pengen jalan-jalan, itu saya sekalian jalan-jalan pengen bekerja juga dan dapat uang juga, itu mindset anak muda seperti itulah, jalan-jalan iya bisa, ke luar negeri juga bisa, gajinya juga lumayan besar. Untuk di sini saya mendiami tower 22 sama 23 ya, dalam satu minggu saya menghandle 2 tower. Soalnya 2 tower ini, 22 sama 23 itu sama manajemen apa sama bos gitu ya. Mungkin untuk Green Voyage, guru-guru yang di sana, it's the best for me. Good luck for us. Saya sarankan ke Green Voyage ya. Untuk Bu Emi juga, Pak Adit yang di SMK Pawitan DH, terima kasih banyak untuk teorinya dan praktiknya juga. Selamat pagi. Ini di kawasan sana ada pantai buatan yang tengah-tengahnya hampir berbentuk love gitu ya, cinta. Itu sebentar lagi mau jadi, sebentar lagi semuanya udah jadi nih. Kita bisa jalan-jalan sini, kita bisa renang sini kalau udah jam kerjanya habis. Oke. Okay? See you next time. You can call me Aris, it's okay, no problem, okay? Bye. Thank you so much.